Sekarang saya akan menambahkan parameter di sini. Kita bisa memberikan mungkin semacam ini, string dan kata. Dan di sini jika seseorang memberikan tulisan tertentu dan saya langsung memberikan mungkin kata. Oke, seperti ini. Dan jika saya menuju ke mulai dan di sini pesan dan di sini saya memberikan ini seperti yang ada di tutorial sebelumnya. Saya menggunakan scanner di sini dan saya tuliskan scanner. Dan di sini adalah IP input dan sama dengan new scanner dan system.in. Oke, seperti ini dan saya membuat Oke, saya memberikan ini dan otomatis di sini ada import Java util scanner. Dan oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan selanjutnya saya memberikan sebuah pesan di sini. System dot out dot print dan saya memberikan tuliskan beberapa kata mungkin semacam ini. Dan selanjutnya saya memberikan fungsi scanner string dot kata dan sama dengan saya sudah mempunyai IP dan di sini saya memberikan IP dot next line. Dan sekarang saya sudah mempunyai ini dan di sini saya hapus. Dan selanjutnya saya memberikan sama seperti sebelumnya, di sini saya mempunyai PSN karena di sini ada di satu dan saya memberikan PSN dot lalu kita memberikan ini pesan dan saya menuliskan pesan kurung buka kurung tutup dan titik koma lalu di sini adalah kata. Oke, seperti itu. Dan jika sekarang saya start debugging. Oke, yang dua saya matikan dulu. Saya tidak memanggil. Dan saya ganti di sini mungkin. Oke, saya mempunyai ini ya. Oke, saya harus memberikan huruf besar di sini dan jika saya memberikan ini dan saya menuliskan dan enter, maka saya akan mendapatkan halo ini saya karena di sini saya langsung memprint menuliskan apa yang berada di dalam tag input tadi.
Dan jika saya ulang, saya menuliskan yang lain. Oke, dan enter akan dituliskan seperti ini. Oke, mungkin sekian tutorial dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Salam.